Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kali ini tutorial bagaimana membuat meeting ya dengan teman kalian untuk berdiskusi tentang manfaat TIK untuk kehidupan. Nah, yang pertama kalian buka MS Teams, kemudian ke fitur chat ya. Kemudian kalian klik new chat. Nah, di sini tulis nama teman kalian yang mau diajak untuk meeting. Ya, di sini Bapak coba ada dua nama. Jadi kita bertiga meeting. Ya. Setelah itu kita arahkan kursor ke type a new message. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik video call. Mulai diskusi dengan teman. Dengan cara pertama aktifkan more action. Tiga. Ini yang sudah di-update. Posisinya ada di atas. Bagi yang belum di-update, posisinya ada di sini. Ya. Tiga. Klik start recording. Oke. Ini sudah record. Diskusinya kalian stop recording-nya. Setelah itu kalian End meeting. Oke. Sampai di sini berarti kalian sudah berhasil merecord ya. Merecord pertemuan kalian dengan teman yang sudah ditunjuk. Nah, bagaimana cara melihat hasil rekamannya? Nah, kita ke Google Chrome. Kemudian kita cari MS Stream atau Microsoft Stream. Microsoft Stream ini ya. Kemudian kita sign innya pakai nama kita ya, username yang sudah diberikan. Masih ingat kan? Jangan sampai lupa nih username sama passwordnya. Oke, kalau sudah masuk ke username kita, password dan lain-lainnya, nah sudah tampilan ini, baru kita kontennya ini ya, kita cari di video my content my video channel. Kita cari di video. Nah, di sini sudah muncul ya video hasil rekaman tadi. Setelah ini dia muncul, kita share. Caranya dengan ini kita klik edit ya, icon edit atau pensil. Kemudian di sini kita klik allow everyone biar bisa diputar oleh seluruh user yang ada di MS Stream Kusnayain. Nah, itu kita apply. Lalu kita share. Caranya dengan mengklik share di bawah sini. Nah, ada tampil seperti ini, kita copy. Nah, kopian ini kita masukkan ke dalam assignment ya. Seperti yang kemarin sudah dibuat oleh kalian saat meletakkan link YouTube. Oke, sampai di sini bisa dimengerti?